Oke, hari ini di mana ya? Ladang. Jadi saya lagi mau mikat sama teman saya. Ini di daerah Kaluran. Ini masih asri semuanya. Karena suasana lockdown jadi di rumah bingung, maka saya nyari konten mikat manuk, mikat burung. Mikat apa tuh? Sirtu ya palingnya. Oh. Anane sirtu iki, guys. Mun aku yang duwe iki alas. Ini proses pemasangan pulutnya, proses pemasangan alat untuk mikatnya. Sederhana pakai pulut, tapi nek sing ora ahli ini tidak akan bisa. Aku ahli ini yang ini iki, ngomentari. Aku mbok menawa oleh apik tak tuku. Ye. Nah. Wah, wah. Sesuk rencana rindu mana bro? Sesuk umpoh aja. Minggu aja. Ya. Kayak tempatnya sih yang penting gak sana ya. Kayak tempatnya sih yang apik kan tetep. Berarti pertama aja tempat. Lokasi. Lokasi sih kira-kira ada manuke. Mikat orang ada manuke ya oleh apa? Wih guys. Sudah terdengar suara-suara burung sirtu. Mudah-mudahan nanti nempel. Tapi nek wis nempel nang pulut tetep ora lunga, bro. Biasanya ora. Biasanya ora. Berarti pulute wis jamin ya. Nah, iki. Nah. Nah. Sip. Ini sik poke. Alat mencari nafkah ini. Musik box. Kayak nang kono koyo ono. Dar 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 dar. Oke, sepertinya ini burungnya masih takut. Mungkin ini wilayah sudah sering dipikat, jadi burung apal sama suara burung di dalam musik box. Sebenarnya banyak, tapi burungnya wedi mau turun ke tadi perangkap yang kita jebak tadi. Kayak wedi arek mencok ning pikat ya. Operasikan dari sini, musik boxnya di sana itu. Oke, nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke, edisi pertama zong iki, manuke wedi kabeh. Wedi karo pulute atau manuke sing wis apal karo swara musik box. Jadi enggak mau turun, muter-muter tadi enggak mau barat ora gelem nyepak nang iki pulutan. Nyari lokasi lagi yang kedua.